Hai. Sekarang kita mau lagi berada di situ, Bun. Sekarang kita lagi mau. Ya apa sih ngomongnya? Sekarang kita mau ke pantai, tapi posisinya di ban apa? Di tambak. Tambak anu iki dulu. Tambak udang. Nah, dulu baik itu lewat sini nih. Kan rumah kan? Iya. Sini lewat sini. Nih. Pinggir ini. Iya, sini pinggir, tapi dulu enggak sesempit itu. Lebar kayak gini sudah. Tuh, di situ banyak sampah. Kan ini tambak. Tapi udah enggak dipakai. Yang dipakai itu cuma sama ini kayaknya. Tapi yang itu bersih. Tapi banyak ikan nih. Tapi sama orang sini enggak dicari ikan. Jijik kan, banyak sampah. Coba wes kalau anak rumah. Jarang paling. Tuh banyak ikannya, guys. Kotor. Kurang. Gini, guys. Makanya sampah. Tuh, kuburan. Kuburan kayak bukan kuburan. Iya. Bukan kayak kuburan, tapi kayak buat tongkrongan gitu. Iya. Ada kursinya. Terus ada ambil nih, guys. Tuh. Dulu tuh itu kambing. Kuburan tuh. Dulu waktu Bais masih pondok itu kadang dibuat acara di atas itu. Iya. Di nisan. Dulu kuburan dibuat acara. Jadi hal yang biasa, tapi anak-anak kecil itu bukan buat pacaran apa, anak-anak muda buat tongkrongan. Soalnya kan biar tidak kelihatan serem. Tapi ini gak ada kapal, biasanya ada di sini. Enggak, kota siapa sepi, sebenarnya ada itu. Ada. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada di rumah-rumah warga. Di sini tuh pesisir, guys. Beli-beli dulu. Mangga. Mau enggak mangga ini? Mau rujak. Lumayan loh. Saya beli rujak mangga. Terus ini adik saya beli baskor. Ya betul. Tiba. Ya besar. Tutung. Kupas dulu, guys. Berapa bahasa jadi apa jenisnya sih? Apa ya lek? Mangsa ada iya berapa ba? Buat ujak, bah. Monrea berempa, bah. Saibu setong, nikah. Saibu. Pade. Oh ini yang diseruput itu kan? Ini kan yang dicongkel. Dicongkel. Iya, ini dicucuk. Iya. Bisa dicongkel. Dicongkel bisa. Pakai bumbu cuka itu ya, Bu ya? Beli satu aja, Bu. Nyoba soalnya takut udah habis. Nanti mas itu rakit aja dulu. Ini baskornya 5.000. Kita mau pakai cuka. Iya. Maksudnya cabenya berapa, Bu? Yang pedes aja, Bu. Di apa apa jenis? Unggul lah. Oh, apa ya? Ketok, ba. Udah baik enggak bingung, sorry. Ini kita beli yang besar apa yang kecil? Yang besar aja. Besar. Yakin? Oh, kecil-kecil. Tapi kalau misalkan yang kecil diseruput, kadang ada, kadang enggak. Oh, jadi besar. Kita beli yang besar sama yang kecil aja ya. Yakin mau? Tapi habisin loh ya. Jangan deh, Bais. Tenang. Pas.
masih belum merasakan. Yes, gak usah ini ya, ini dulu, ini aja. Udah selesai belanjanya. Bukan belanjanya sih. Semua total ngabis berapa? 17.000 ya. Tuh, udah kelihatan, guys. Eh, cek, tapi sulap. Guys. Banyak perahu-perahu. Soalnya enggak pernah lihat pantai padahal sering sih. Yang enggak pantai. Menelusuri Karili dulu. Eh, sah, ndi wong. Foto-foto ae. Ayo, ayo, kita agak ke sana. Tapi rada jauh, sah. Ngapain? Eh, apa iku? Sah. Apa iku, sah? Aduh. Iya. Iya. Bentuknya kayak berubur sih. Nah, coba. Sambil makan ini nanti kita cobain rujak congcong. Udah sampai di pantainya. Pantainya ya sedikit kotor. Dan kita mau cobain apa itu, Sa? Rujak congcong. Apa enggak ada wadah. Nih gini caranya. Terus pakai cabe. Yang kecil mana? Rasanya nanti ini namanya tuh congcong laut, guys. Kayak gini bentar. Kalau yang besar kayak gini. Aku sebenarnya udah ini apa sih? Udah lama kan nggak pernah makan congcong. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak meragukan. Bismillah. Buka Evanessa. Enak loh. Siu. Ini kalau ini gimana? Kayaknya oh ada deh. Ini gini. Dilupin gini. Tapi susah diseruput. Mau keluar tuh ya. Apa ya, dalamnya itu agak susah. Bukan ini, sini loh, eh. Itu. Enggak tahu ini kebetulan enak aja gitu. Biasanya kan enggak enak ya. Kayak gini. Nah. Musa, mukamu mana? Enak, beneran. Rasanya itu udah. Ya mungkin kan kamu pesan kan. Jadi kayak yang ini. Dulu aku juga pernah coba ini juga mau muntah. Enggak ada kosong, guys. Karena gak ada wadahnya, ya udahlah. Biasanya kan pakai mangkok. Bismillahirrahmanirrahim. Habisnya kerasa. Kamu pakai bumbu apa? Gak ada bumbu apa-apa ya? Sini, Yan. Ini biru warnanya. Soalnya kan habis dikum. Selanjutnya aku bakalan cobain mangga. Ini petis ya, soalnya kalau di sini tuh pakai air apa itu ikan, guys. Kelang kalau jenis ini. Ini 10.000, guys, per biji. Pakai kelang. Pakai kelang itu. Ya, tadi minta petis. Enggak tahu. Terlalu encer. Enak. Tapi asem. Biasanya ya orang sini kalau bikin rujak itu emang agak diajarin. Beda sama orang rumah agak kental ya. Soalnya kan biar gampang di ini seret. Kalau orang sini tuh pakai sendok makannya. Jadi kayak kita makan bakso sama kuahnya gitu loh, gitu. Nah, sini namanya baskor. Tapi kalau orang rumah apa? Kenyil. Nah. Karena udah selesai makan-makannya tadi, ini udah mau maghrib ya, guys. Jam berapa ini? Jam 5 lebih. Jam 5 lebih 4. Iya.
lewat 4, jadi kita mau pulang. Terima kasih, bye-bye.